Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Adi Seller Tutorial. Di kesempatan kali ini ada seri pesan handphone, yaitu tertulis tipe serinya Samsung M10 ya teman-teman. Ini kondisi handphone itu adalah bagian LCD ada kerusakan, yaitu ada bercak warna putih atau wet spot. Ini disebabkan oleh handphone habis kemasukan air teman-teman. Ini kalau cerita dari pelanggan, itu habis kena air itu cukup lumayan lama dan selalu dipakai untuk keseharian, namun belum disegera diperbaiki, namun dipakai terus menerus, dan akibatnya untuk flek warna putih atau wet spotnya tidak bisa hilang teman-teman. Oke, setelah kita cek untuk kondisi handphonenya, untuk di bagian layar LCD-nya terdapat ada bintik-bintik warna putih atau wet spot yang disebabkan oleh kemasukan air, jadi kita harus cek terlebih dahulu. Untuk fungsi layar LCD masih menyala dengan normal, serta untuk fungsi layar touchscreen kita harus cek terlebih dahulu teman-teman. Karena di kesempatan kali ini saya akan bikin tutorial tanpa mengganti LCD, tapi hanya memperbaiki layar LCD-nya saja teman-teman, yaitu untuk menghilangkan untuk bercak wet spot atau bekas kemasukan air, jadi bikin kotor di dalam LCD teman-teman. Oke, setelah kita cek untuk fungsi layar LCD serta fungsi dari touchscreen masih bisa digunakan dengan normal, tapi untuk layar tampilan LCD-nya kotor ya teman-teman, jadi tidak nyaman untuk kita pakai. Seperti itu bentuknya, jadi ada bercak warna putih yang sangat banyak di bagian pojok maupun di bagian bawah. Oke, lanjut kita coba untuk memperbaikinya tanpa mengganti LCD. Kita matikan dulu untuk proses pembongkaran teman-teman. Oke, kita buka dulu untuk di bagian backdoor atau tutup belakang. Setelah kita buka untuk backdoornya, selanjutnya kita tinggal membuka di bagian scrub, yaitu untuk membuka di bagian penutup mesin. Di tahap ini kita harus membongkar total ya teman-teman, dan juga kita nanti akan membongkar LCD-nya juga. Oke, kita lepas satu persatu seperti spare part, skrup, dan juga penutup mesin. Kita lepas untuk soket fleksibel baterai, fleksibel LCD, dan juga fleksibel mainboardnya. Oke, untuk switch antena kita lepas dan kita buka untuk skrup yang ada di bagian mesin. Lalu kita angkat mesinnya dengan hati-hati. Kita simpan mesinnya dulu, dan di tahap ini kita nanti akan proses membongkar LCD dari framenya teman-teman, yaitu tujuannya untuk memperbaiki lapisan dalam LCD yang kemasukan air. Di bagian itu saya memberi lapisan, yaitu untuk pelindung di bagian fleksibel on off dan juga switch kabel antena. Tujuannya agar tidak mudah putus atau robek saat kita proses perbaikan teman-teman. Selanjutnya kita siapkan alat separator sebagai penghangat, yaitu untuk memanasi LCD agar lebih mudah untuk kita proses memisahkan atau membongkar LCD dari framenya. Selanjutnya kita siapkan untuk mika tipis yang lentur. Kita bisa menggunakan untuk mikanya dari bahan bekas, seperti bekas dari tempered glass yang full HD itu ada mika, kita potong sesuai yang kita inginkan. Kita lepas untuk baterainya dulu. Setelah kita lepas baterainya, kita tahap memisahkan atau membongkar LCD dari frame. Kita masukkan mikanya ke bagian bawah LCD, yaitu dengan cara kita cari celah dulu seperti ini teman-teman. Oke, setelah kita mendapatkan celah dan kita angkat LCD-nya pelan-pelan. Perhatikan, setelah saya selesai membongkar LCD, terdapat banyak jamur di bawah LCD ya teman-teman, dan juga di bagian frame juga ada jamur. Jadi habis kemasukan air yang cukup lumayan lama, tapi dipaksa untuk pemakaian sehari-hari teman-teman. Dan
untuk di bagian flek warna hitam atau maksud saya flek warna putih atau white spot itu tidak bisa hilang apabila LCD sudah pernah kemasukan air. Setelah kita selesai membongkar LCD, kita cek dulu LCD-nya teman-teman. Apakah masih bisa berfungsi dengan normal atau tidak setelah kita membongkar LCD. Oke, untuk infonya sudah kita nyalakan dan kita tunggu sebentar. Oke, handphone sudah menyala. Kita selanjutnya cek fungsi dari LCD dan juga touchscreen-nya. Perhatikan pada LCD-nya, untuk tampilan LCD masih tetap sama ya teman-teman. Untuk bercak warna putih yang banyak di bagian bawah itu tidak bisa hilang. Jadi nanti kita akan membongkar lapisan LCD-nya tanpa mengganti LCD yang baru teman-teman. Karena ini LCD yang masih original, sayang sekali apabila dibuang dan diganti LCD yang baru. Kita siapkan LCD bekas yang tidak terpakai. Oke, perhatikan. Untuk serinya sama ya teman-teman, Samsung M10. Jadi nanti kita akan menggunakan lapisan dari LCD bekas yang tidak terpakai untuk kita pindahkan ke LCD yang kemasukan air atau LCD yang kita kerjakan teman-teman. Oke, setelah kita siapkan LCD bekas yang tidak terpakai atau LCD yang sudah rusak, selanjutnya kita lepas untuk lapisan LCD dari bawaan. Kita lepas dulu untuk fleksibel yang nempel di bagian fleksibel LCD teman-teman. Oke, setelah kita lepas fleksibel LCD-nya, kita angkat satu persatu di bagian lapisan LCD. Di bagian belakang itu terdapat ada lapisan yang berbahan logam atau seperti plat. Dan yang kedua itu ada kertas seperti cermin. Dan ada lapisan selanjutnya, itu ada lapisan yang bagian nomor 3 itu ada bentuk mica yang bening teman-teman. Oke, kita lepas dengan hati-hati ya teman-teman, karena di tahap ini untuk membuka lapisan LCD itulah sangat berbahaya. Jadi resikonya sangat tinggi teman-teman. Kita lepas satu persatu untuk lapisan berikutnya. Ini ada lapisan plastik seperti warna putih doff. Dan langkah selanjutnya, di sini terdapat ada lapisan terakhir yang nempel sama fleksibel lampu LED. Jadi nanti kita akan membuka lapisan yang terakhir. Oke. Kita buka untuk lapisan yang terakhir. Ini bukan lapisan yang terakhir ya teman-teman, tapi masih ada lapisan yang paling akhir atau yang nempel di bagian kaca LCD. Kita lepas dulu untuk fleksibel LCD-nya teman-teman, yaitu fleksibel lampu LED pada LCD. Kita buka untuk lapisan yang paling terakhir, yaitu yang nempel jadi satu sama fleksibel lampu. Oke, kita pelan-pelan untuk membuka di bagian lapisan yang paling ujung terakhir. Jika tidak hati-hati bisa menyebabkan layar LCD pecah ya teman-teman. Oke, kita buka pelan-pelan. Apabila lapisan yang terakhir itu masih jernih dan masih bening, tidak kemasukan air, kalian tidak usah melepasnya teman-teman. Kalau masih ada bercak di bagian lapisan terakhir, kita bisa mengangkat atau mengambil lapisannya. Di bagian ini kita lepas untuk di bagian lapisan pada LCD yang bekas. Kita akan ambil dengan hati-hati, jangan sampai kemasukan debu ya teman-teman. Tujuannya agar lapisan yang akan kita pakai itu tidak kotor. Oke. Kita ambil satu set beserta lampu LED pada LCD. Jadi untuk mengambil lapisannya itu satu set ya teman-teman. Setelah kita ambil dari lapisan LCD bekas, kita presisikan ke LCD yang kita kerjakan dan selanjutnya kita pasang di bagian fleksibel lampu LCD. Dengan cara kita solder ulang dan kita tutupi menggunakan solasi anti ground. Dan selanjutnya kita tinggal pengetesan teman-teman. Hasilnya seperti apa? Kita coba untuk menyalakan handphonenya setelah kita selesai mengganti lapisannya.
Oke, handphone sudah menyala dan LCD-nya masih tampil. Kita tunggu sebentar hingga menyala sampai menu. Jadi untuk lapisannya ada banyak ya teman-teman, ada beberapa lapis, mungkin lebih dari 5 lapis. Selanjutnya tinggal kita tes fungsi dari LCD ini setelah kita ganti lapisan. Oke, ini adalah hasilnya teman-teman. LCD sudah kembali jernih dan sangat bersih sekali, tanpa ada nota, maksud saya tidak ada noda atau tidak ada debu sama sekali. Jadi tidak ada kotoran dan juga tidak ada bercak-bercak seperti hitam ataupun putih. Jadi LCD-nya kembali jernih seperti semula teman-teman. Untuk hasil kameranya masih jernih ya teman-teman, masih jernih dan masih bening, juga masih tajam sekali. Oke. Untuk penggantian fungsi dari lapisan LCD itu hanya fungsi dari dalam LCD ya teman-teman, atau lapisan di dalam LCD yang mengeluarkan kontras cahaya dalam LCD teman-teman. Jadi untuk lapisan LCD apabila kotor atau banyak bercak, itu adalah kerusakan lapisan LCD, bukan kerusakan LCD teman-teman. Oke, sudah selesai untuk yaitu perbaikan mengganti lapisan LCD. Hanya bermodalkan LCD bekas yang tidak terpakai, kita manfaatkan untuk mengambil lapisan LCD sebagai penggantinya teman-teman. Jadi untuk penggantian lapisan itu usahakan kalian mencari LCD bekas yang tidak terpakai, yang terutama itu harus wajib kondisi LCD masih bersih atau tidak pernah kemasukan air. Tujuannya agar nanti tidak dua kali kerja teman-teman. Sekali mengambil lapisan dan pemasangan penggantian lapisan itu harus benar-benar bersih. Jadi tidak usah kita membongkar kembali lapisannya teman-teman. Setelah selesai untuk pemasangan lapisan LCD, kita presisikan lapisan LCD-nya. Dan jangan lupa untuk membersihkan di bagian sisa-sisa lem ataupun sisa-sisa debu, atau juga sisa-sisa korosi yang habis kemasukan air di bagian framenya. Oke, kita bersihkan. Setelah kita bersihkan untuk di bagian frame, selanjutnya kita tinggal pemasangan LCD teman-teman. Apabila kalian takut menggunakan metode yang saya pakai seperti ini, yaitu pengeliman LCD, saya seringkali atau kebiasaan itu pengeliman di bagian kaca touchscreen untuk ngasih lemnya. Jika kalian takut lemnya itu rembes ke dalam lapisan LCD, kalian bisa menggunakan lem di bagian samping-samping framenya. Oke, setelah kita presisikan untuk pemasangan LCD, kita tinggal menunggu lemnya kering. Kita juga bisa sambil merakitnya, tujuannya untuk mempercepat pengerjaan teman-teman. Tinggal kita merakit satu persatu. Untuk di bagian spare partnya kita pasang ke posisi semula. Jangan sampai untuk perakitannya, jangan sampai ada yang lupa ya teman-teman. Oke, sudah selesai semua untuk perakitan, tinggal kita kasih cycle garansi. Tinggal kita untuk pasang backdoor. Untuk tahap perakitan terakhir, kita selesaikan dengan hati-hati teman-teman. Oke, sudah selesai untuk perakitan dan kita nyalakan infonya, sudah tampil layar gambar LCD-nya. Tinggal kita tes ulang ya teman-teman, untuk memastikan kondisi LCD ini benar-benar normal atau tidak setelah kita ganti lapisan LCD-nya. Oke, untuk hasil LCD-nya masih tetap jernih, bersih, tidak ada bercak sedikit pun, yaitu tidak ada bercak putih ataupun tidak ada bercak warna hitam. Jadi full jernih dan sangat bersih teman-teman. Kita tes untuk fungsi layar touchscreen-nya. Alhamdulillah untuk fungsi touchscreen nyaman digunakan ya teman-teman. Hasil LCD-nya kembali bersih, jernih tanpa kita mengganti LCD yang baru. Alhamdulillah untuk pengerjaannya sudah selesai semua. Semoga selalu bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Dukung terus untuk channel ini agar saya semangat untuk bikin tutorial. Jangan lupa untuk bantu subscribe, like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu,
Rahayu.